rasa ngerinnya bingung tuh. Bingung ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Lurah. Nah pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita berada di wilayah Desa Gondel, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kita akan sedikit mengulik tentang penanganan ataupun pengendalian hama tikus yang ada di wilayah Desa Gondel. Konon katanya di wilayah sini penggunaan rubua atau rumah burung hantu cukup efektif untuk mengendalikan hama tikus. Infonya di sini hama tikus ini sangat meresahkan bagi masyarakat di wilayah sini. Ini kita bersama petugas gabungan dari Polres Blora, dari Kodim, dari kepala desa dan juga perangkat desa setempat. Seperti apa sih penanganannya? Mungkin kita akan nyimak bersama-sama ya. Ini dari kawasan Desa Gondel, kita akan mengecek rubuha ataupun juga rumah burung hantu. Nah itu di sana itu ada satu. Seperti apa situasinya dan bagaimana penggunaannya, kita akan simak bersama. Jadi di kawasan Blora Selatan ini, salah satunya di Desa Gondel, Kecamatan Kedung Tuban, di sini tanam padinya bisa sampai 3 kali karena sumber airnya yang sangat lancar dan melimpah, yaitu dari sumber Sibel. Nah itu suara gemericik airnya seperti itu. Nah air yang sangat melimpah. Namun sini yang harus diwaspadai itu adalah hama tikusnya. Bisa kita lihat ini di sebelah kanan, ini adalah tanaman padi dari warga. Nah karena saking melimpahnya air ya. Nah seperti apa penanganan hama tikus di sini, nanti kita akan menguliknya bersama, kita akan mengulasnya bersama dengan Bapak Kepala Desa. Nah sedulur, ini kita sudah sampai rubuhannya. Nah ini yang namanya rubuha, rumah burung hantu. Konon katanya itu untuk tidur atau tempat tinggal burung hantu. Kemudian burung hantu itu nanti akan makan tikus. Nanti kita akan simak penjelasan dari Pak Kepala Desa lebih lengkapnya. Cuaca sedikit terik, mentari sangat menyengat iki lur. Iki waktu menunjukkan pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat. Ini tadi kita berkesempatan untuk liputan tentang pengendalian hama tikus di wilayah Desa Gondel, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Salah satunya dengan menggunakan sistem rubuha.
Nah, nanti jika waktunya masih cukup, mungkin kita akan berwawancara dengan Bapak Kepala Desanya ya. Nah, ini suasana di Desa Gondel. Ya, sekalian kita reviewkan di desa ini. Alhamdulillah ini gemah ripah loh jinawe ya. Ini warga panennya setahun bisa 3 kali. Panen padi maksud saya. Karena pengairannya juga mudah. Jadi tanam padi sangat cocok sekali. Suasana desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suko Hadi Wiono, Kepala Desa Gondel, Kecamatan Kedungguban, Kabupaten Blora. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Bapak Ibu sekalian, saya selaku Kepala Desa Gondel mempunyai kebijakan bagaimana kami mengendalikan hama tikus. Kami mengendalikan hama tikus dengan cara membuat rumah burung hantu, rubuha. Hal ini kami lakukan karena pada tahun 2019 pernah terjadi kejadian salah satu warga desa kami yang tersengat listrik jebakan tikus di sawah mereka sendiri. Dari itu kami mencoba mencari alternatif, mencari informasi ke beberapa pihak. Akhirnya kami putuskan untuk desa membuat rumah burung hantu. Jadi di desa kami sudah ada 85 rumah burung hantu, yang mana areal sawah itu 354 hektar. Rumah burung hantu ini menurut Dinas Pertanian Kecamatan Kedungguban ini sudah ada yang pernah meneliti bahwa teknik membuatnya ini tinggi tiangnya itu harus 6 meter. Kemudian rumah burung hantunya ini dibikin sedemikian rupa ya, yang mana di dalamnya itu seperti ada ruangan-ruangan seperti kamar-kamar kecil dan harus menghadap ke selatan. Ini mutlak selatan atau utara. Kalau ke timur atau ke barat, burung hantu tidak akan masuk ke rumah burung hantu tersebut. Jadi lebih baik menghadap ke selatan. Begitu dipasang itu biasanya burung hantu ini burung liar ya. Jadi kita tidak beli dari penangkaran tapi dari liar. Karena fakta di lapangan burung hantu masih banyak, cukup banyak dengan bunyinya yang khas. Biasanya setelah rumah burung hantu ini kita pasang, itu seminggu atau 10 hari itu sudah ditempati burung hantu tersebut. Dan alhamdulillah sejak kita pasang rumah burung hantu tersebut jumlah
jumlah tikus agak terkendali. Jadi menghilangkan sama sekali tidak, karena ini musuh alam. Jadi kita hanya mengendalikan. Di luar itu petani juga masih 1-2 yang melakukan dikasih umpan, dikasih racun itu, dan juga ada yang berburu di waktu malam hari. Jadi terutama ini yang sawahnya dekat dengan sungai-sungai yang mana banyak pohon bambu, banyak pohon yang pohon-pohon liar. Jadi itu tempat persembunyian tikus. Ini biasanya yang punya sawah berinisiatif untuk berburu dengan senapan angin nih. Alhamdulillah secara signifikan yang memasang jebakan listrik boleh dikatakan tidak ada. Mungkin satu desa ini di saat musim tanam itu biasanya tidak lebih dari 5-6 orang biasanya. Itu biasanya orang yang belum serum nih, yang sudah kita beri edukasi tapi masih membantah. Jadi akhirnya kita informasikan bahwa ini resiko tanggung oleh petani tersebut. Itu salah satu upaya kami, dan ke depan mudah-mudahan semua pihak mendukung kami para petani untuk merubah nasib mereka, merubah penghasilan mereka. Begitu banyak problem yang dihadapi petani. Demikian paparan dari sepintas dari kami. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin ada pertanyaan? Pak, mungkin bisa dijelaskan perbandingan atau mungkin perbedaan kosnya lah, harganya lah, dari yang menggunakan listrik dengan yang menggunakan rubuha, itu lebih ekonomis yang mana? Terus mungkin pendapat apa menangkap tikusnya itu lebih banyak yang mana gitu, Pak? Begini, kalau soal biaya, menurut saya nih, biaya karena kami yang biayai, jadi desa yang biayai. Untuk rubuha ya, rubuha kami yang membiayai. Kemudian kalau jebakan listrik itu kan mereka mengadakan sendiri. Kemudian soal hasil, biasanya orang yang masih bahasa Jawanya ngeyel itu bantah, itu biasanya dengan jebakan listrik ini justru lebih rusak biasanya. Nggak tahu apakah seperti hukum sebab akibat atau yang saya kurang tahu ya. Tapi rata-rata orang yang masih masang jebakan listrik itu secara umum hanya orang-orang yang ngeyel itu apa bahasa Indonesia. Itu aja biasanya. Karena secara signifikan itu dengan apa tadi, rubuha, terus kemudian dikasih umpan racun tikus itu, kemudian diburu, itu sebetulnya udah mengurangi jauh gitu dibanding populasi yang sebelumnya gitu. Kita sudah 3 tahun ini Mas pakai itu, dan alhamdulillah lumayan bagus untuk tikus gitu. Untuk tikus sekarang kita menghadapi hama yang lain. Demikian Mas Arif gitu. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Arif. Upaya-upaya yang kami lakukan memang memberi edukasi. Edukasi bahwa betapa berisikonya kalau memakai jebakan listrik. Toh hasilnya juga tidak bisa dikatakan 1+1 sama dengan 2 Mas. Jadi juga hasilnya dengan jebakan tikus ini juga banyak yang masih lolos gitu. Jadi lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Ini kami edukasi. Dulu awal-awal kita kasih banner Mas, kasih banner bahwa memasang jebakan listrik diancam pidana pasal berapa saya lupa. Itu dari teman-teman Bapak Kamtipmas itu memberi kami arahan untuk memberi banner edukasi tentang bahayanya dengan jebakan listrik. Kadang-kadang masyarakat itu aneh. Pernah saya tanya itu, jenengan satu malam dapat berapa dengan jebakan listrik? Kadang 5, kadang boten angsal. Kalau boten angsal tidak dapat ini kan sama saja bohong, saya bilang. Kan hanya dia supaya tidur di rumah seolah-olah tenang, sawah saya sudah saya pasangi jebakan tikus, tidak ada tikus yang masuk ke situ lagi kan gitu. Padahal di jebakan itu
sudah nggak dapat, paling 5 padahal kadang nggak dapat gitu. Nah ini kan menurut saya kan hanya risiko saja bagi warga kami, Mas. Itu akhirnya pelan-pelan saya tidak ada lelahnya untuk mengedukasi mereka. Bahkan PLN Cepu itu pernah kita undang kemari untuk memberi pemaparan tentang bahayanya memakai jebakan listrik. Secara teori katanya itu dibikin sedemikian rupa, begitu kena beban manusia itu sekringnya jeglek, Mas, putus. Jadi aliran listriknya putus. Tapi faktanya tidak, kan gitu. Jadi itu akhirnya PLN kita undang, itu di tahun 2020, Mas, itu kita undang untuk membantu kami memberi edukasi kepada warga. Jadi sekarang kami lakukan sebagian besar sudah menggunakan sudah tidak ada yang menggunakan listrik. Biasanya yang masih ada 1-2 itu bukan warga desa kami. Maksudnya warga desa lain yang punya sawah di Gondel. Itu biasanya mereka apa ya? Ngeyel itu. Dengan rubo itu pun sekarang sudah efektif lah ya, Pak ya. Sebetulnya cukup efektif mengendalikan itu. Karena ini musuh alam. Jadi gini, Mas Arinan, musuh alam itu jeleknya begini. Begitu tikus di situ suatu saat berkurangnya jauh, dia burung ini pasti akan minggat pergi karena dia cari makan. Makanya kita dari awal tidak beli yang hasil penangkaran. Karena apa? Udah beli penangkaran itu, saya pernah dapat informasi Bupati Batang itu menangkarkan ini sepasang itu harganya 1,5 juta. Lah kalau 1,5 juta ini kita pasang di sini, kita beli 10 umumnya sudah 15 juta. Dipasang di sini terus minggat, kan rugi kita gitu. Dan fakta di lapangan, fakta di alam itu masih banyak burung hantu yang jenis Tito Alba. Jadi jenisnya Tito Alba. Konsumsi Tito Alba ini sehari itu bisa membunuh 5-6 ekor tikus. Loh kok banyak? Ternyata yang dimakan oleh tikus, oleh burung hantu ini, oleh jenis Tito Alba ini hanya jantungnya saja, Mas. Jadi tidak daging tikusnya. Jadi begitu kita nemui di sawah itu, dadanya pasti sobek. Jadi kukunya burung hantu ini seperti pisau. Jadi seperti pisau operasi gitu. Sobek, diambil jantungnya. Jantungnya apa hatinya? Pokoknya antara dua itu yang saya. Jadi tidak dagingnya, yang jelas tidak dagingnya tikus. Begitu, ada yang kurang jelas? Sementara cukup, Pak. Terima kasih.